Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nyicil Mobil. Pada video kali ini, kami akan memberikan informasi mengenai update program kredit untuk mobil Toyota Xenia terbaru di bulan Agustus tahun 2022 untuk wilayah Jawa Tengah. Nah, kira-kira berapakah nominal DP dan angsurannya? Nah, untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya, jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe, dan nyalakan bell-nya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Toyota Xenia. Pertama, kita mulai dari mobil Toyota Xenia mesin 1300cc yang tipe M manual. Untuk mobil Toyota Xenia mesin 1300cc yang tipe M manual di wilayah Jawa Tengah pada bulan Agustus tahun 2022 tersedia program kredit dengan DP mulai dari Rp37.730.000. DP tersebut masih dipotong dengan diskon sebesar Rp19.000.000, sehingga kita tinggal membayar DP sebesar Rp18.730.000. Dengan DP tersebut, kalau diambil selama 3 tahun, angsurannya adalah Rp7.260.000 dikali 36 bulan. Kemudian, kalau diambil selama 4 tahun, angsurannya adalah Rp5.951.000 dikali 48 bulan. Dan kalau diambil selama 5 tahun, angsurannya adalah Rp5.178.000 dikali 60 bulan. Dari mobil Toyota Xenia mesin 1300cc yang tipe M manual, sekarang kita naik ke tipe di atasnya. Di sini ada mobil Toyota Xenia mesin 1300cc yang tipe X manual. Untuk mobil Toyota Xenia mesin 1300cc yang tipe X manual di wilayah Jawa Tengah pada bulan Agustus tahun 2022 tersedia program kredit dengan DP mulai dari Rp38.210.000. DP tersebut masih dipotong dengan diskon sebesar Rp19.000.000, sehingga kita tinggal membayar DP sebesar Rp19.210.000. Dengan DP tersebut, kalau diambil selama 3 tahun, angsurannya adalah Rp7.361.000 dikali 36 bulan. Kemudian kalau diambil selama 4 tahun, angsurannya adalah Rp6.033.000 dikali 48 bulan. Dan kalau diambil selama 5 tahun, angsurannya adalah Rp5.250.000 dikali 60 bulan. Dari mobil Toyota Xenia mesin 1300cc yang tipe X manual, sekarang kita beralih ke mobil Toyota Xenia mesin 1300cc yang tipe X automatic. Untuk mobil Toyota Xenia mesin 1300cc yang tipe X automatic di wilayah Jawa Tengah pada bulan Agustus tahun 2022 tersedia program kredit dengan DP mulai dari Rp40.820.000. DP tersebut masih dipotong dengan diskon sebesar Rp19.000.000, sehingga kita tinggal membayar DP sebesar Rp21.820.000. Dengan DP tersebut, kalau diambil selama 3 tahun, angsurannya adalah Rp7.911.000 dikali 36 bulan. Kemudian, kalau diambil selama 4 tahun, angsurannya adalah Rp6.483.000 dikali 48 bulan. Dan kalau diambil selama 5 tahun, angsurannya adalah Rp5.641.000 dikali 60 bulan. Dari mobil Toyota Xenia mesin 1300cc yang tipe X, sekarang kita naik ke tipe di atasnya. Di sini ada mobil Toyota Xenia mesin 1300cc yang tipe R. Kita mulai dari yang transmisi manual. Untuk mobil Toyota Xenia mesin 1300cc yang tipe R manual di wilayah Jawa Tengah pada bulan Agustus tahun 2022 tersedia program kredit dengan DP mulai dari Rp39.860.000. DP tersebut masih dipotong dengan diskon sebesar Rp19.000.000, sehingga kita tinggal membayar DP sebesar Rp20.860.000. Dengan DP tersebut, kalau diambil selama 3 tahun, angsurannya adalah Rp7.709.000 dikali 36 bulan. Kemudian kalau diambil selama 4 tahun, angsurannya adalah Rp6.318.000 dikali 48 bulan. Dan kalau diambil selama 5 tahun, angsurannya adalah Rp5.497.000 dikali 60 bulan. Dari mobil Toyota Xenia mesin 1300cc yang tipe R manual, sekarang kita beralih ke mobil Toyota Xenia mesin 1300cc yang tipe R automatic. Untuk mobil Toyota Xenia mesin 1300cc yang tipe R automatic di wilayah Jawa Tengah pada bulan Agustus tahun 2022 tersedia program kredit dengan DP mulai dari Rp42.735.000. DP tersebut masih dipotong dengan diskon sebesar Rp19.000.000, sehingga kita tinggal membayar DP sebesar Rp23.735.000. Dengan DP tersebut, kalau diambil selama 3 tahun, angsurannya adalah Rp8.250.000 dikali 36 bulan. Kemudian kalau diambil selama 4 tahun, angsurannya adalah Rp6.761.000 dikali 48 bulan. Dan kalau diambil selama 5 tahun, angsurannya adalah Rp5.883.000 dikali 60 bulan.
Dari mobil Dacia Xenia mesin 1300cc, sekarang kita beralih ke mobil Dacia Xenia yang mesin 1500cc. Kita mulai dari yang tipe R manual. Untuk mobil Dacia Xenia mesin 1500cc yang tipe R manual, di wilayah Jawa Tengah pada bulan Agustus tahun 2022 tersedia program kredit dengan DP mulai dari Rp42.390.000. DP tersebut masih dipotong dengan diskon sebesar Rp19.000.000, sehingga kita tinggal membayar DP sebesar Rp23.390.000. Dengan DP tersebut, kalau diambil selama 3 tahun, angsurannya adalah Rp8.178.000 dikali 36 bulan. Kemudian kalau diambil selama 4 tahun, angsurannya adalah Rp6.702.000 dikali 48 bulan. Dan kalau diambil selama 5 tahun, angsurannya adalah Rp5.831.000 dikali 60 bulan. Dari mobil Dacia Xenia mesin 1500cc yang tipe R manual, sekarang kita beralih ke mobil Dacia Xenia mesin 1500cc yang tipe R otomatik. Untuk mobil Dacia Xenia mesin 1500cc yang tipe R otomatik, di wilayah Jawa Tengah pada bulan Agustus tahun 2022 tersedia program kredit dengan DP mulai dari Rp44.550.000. DP tersebut masih dipotong dengan diskon sebesar Rp19.000.000, sehingga kita tinggal membayar DP sebesar Rp25.550.000. Dengan DP tersebut, kalau diambil selama 3 tahun, angsurannya adalah Rp8.632.000 dikali 36 bulan. Kemudian kalau diambil selama 4 tahun, angsurannya adalah Rp7.074.000 dikali 48 bulan. Dan kalau diambil selama 5 tahun, angsurannya adalah Rp6.155.000 dikali 60 bulan. Dari mobil Dacia Xenia mesin 1500cc yang tipe R-Matic standar, sekarang kita naik ke tipe di atasnya. Di sini ada mobil Dacia Xenia mesin 1500cc yang tipe R-Matic ASA. Untuk mobil Dacia Xenia mesin 1500cc yang tipe R-Matic ASA, di wilayah Jawa Tengah pada bulan Agustus tahun 2022 tersedia program kredit dengan DP mulai dari Rp46.035.000. DP tersebut masih dipotong dengan diskon sebesar Rp19.000.000, sehingga kita tinggal membayar DP sebesar Rp27.035.000. Dengan DP tersebut, kalau diambil selama 3 tahun, angsurannya adalah Rp8.944.000 dikali 36 bulan. Kemudian kalau diambil selama 4 tahun, angsurannya adalah Rp7.330.000 dikali 48 bulan. Dan kalau diambil selama 5 tahun, angsurannya adalah Rp6.377.000 dikali 60 bulan. Nah, kalau Anda tertarik dengan mobil Dacia Xenia yang tipe apa dan angsuran berapa tahun, silakan tuliskan pada bagian kolom komentar. Demikian video mengenai update program kredit untuk mobil Dacia Xenia terbaru di bulan Agustus tahun 2022 untuk wilayah Jawa Tengah. Semoga video ini dapat bermanfaat, terutama bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Dacia Xenia. Untuk info atau pertanyaan seputar mobil Dacia Xenia, silakan bisa menghubungi Mas Bima di nomor 0852-2796-5656. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Saya doakan bagi Anda sudah like dan subscribe pada video ini, semoga rezekinya semakin lancar, dan tahun ini bisa membeli mobil Dacia Xenia semua. Jangan lupa kunjungi juga channel YouTube kami lainnya, di sini ada channel Mobil Kulo yang akan memberikan informasi terbaru mengenai review dan juga perbandingan antar tipe mobil dari semua merek. Untuk linknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi. Terima kasih banyak sudah nonton video ini, semoga ada manfaatnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.